Dipersembahkan oleh selamat malam para hadirin yang ada di studio, dan tentu saja pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bergabung di satu acara yang luar biasa malam ini, Pak Ramad, yaitu acara penghargaan pada pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi yang kita sebut sebagai pahlawan pangan. Dan nama penghargaan ini adalah Swarna Bumi yang kita berikan untuk tahun 2023. Dan inisiatornya adalah PT Pupuk Indonesia Persero. Bekerja sama dengan Kick Andy dan juga Metro TV menghadirkan penghargaan yang hebat ini. Para mat, hari ini adalah hari istimewa bagi para pahlawan. Tapi mungkin sebagian dari yang hadir dan yang di rumah tidak tahu, ini penghargaan apa bisa dijelaskan sedikit, Bang Andi. Selamat malam, sangat senang sekali bisa berada di sini malam hari ini untuk memberikan apresiasi kepada pahlawan pangan Indonesia. Bang Andi, pupuk dan pangan itu tidak bisa dipisahkan. Kami di BUMN selalu diingatkan oleh Bapak Menteri BUMN, kita harus melihat ekosistem. Nah, kita sebagai produsen pupuk juga melihat ekosistem ketahanan pangan ini. Kita ingin melihat lagi apa yang kita bisa lakukan untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya, kita muncul dengan ide Swarna Bumi Award yang merupakan sebuah apresiasi kepada pahlawan pangan. Swarna Bumi ini artinya dunia emas. Dunia emas. Dunia emas, tempat di mana kita memanggungkan, mengapresiasi para inovator pangan yang sudah bekerja di tempat-tempat yang jauh dari kegelapan, banyak keterbatasan, tapi terus melakukan inovasi, memberikan dampak kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Ini malam untuk para pahlawan pangan Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa? penghargaan ini menjadi penting. Kami di Pupuk Indonesia itu berpikir begini. 270 lebih juta penduduk Indonesia. Pasti banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di seluruh pelosok negeri ini yang kadang-kadang kita lupa tidak memperhatikan bahkan tidak mengapresiasikan. Dulu di zaman Hindia Belanda ada seorang yang bernama Mbah Mujair Bah Mujair, seorang inovator yang menemukan ikan yang sangat mudah dikembangbiakkan, enak dimakan, dan memberikan nilai ekonomi tinggi. Nah, kami ingin menemukan lagi Bah Mujair, Bah Mujair era baru. Melalui panggung ini, kita ingin bisa memunculkan tokoh-tokoh inspiratif, pahlawan-pahlawan. Pahlawan pangan itu orang yang sudah bekerja dengan penuh keterbatasan, penuh keikhlasan, memberikan kebaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada generasi muda Indonesia untuk terus berkontribusi, memberikan kebaikan-kebaikan bagi negeri dan bangsa ini, khususnya di bidang pangan. Yeah.